reportase dari PP 1 terjadi korban penusukan. Mengerikan sekali, ada korban darah. Seorang wanita menusuk pacar lakinya, kemudian kabur. Bisa lihat dari sisi sini, lihat dari sisi sebelumnya, banyak sekali. Semoga bisa segera diberikan pertolongan pertama. Penusukan yang terjadi di Mall Tunjungan Plaza 3 lantai 5 Surabaya, Sabtu, 18 Februari 2017, memang diduga kuat bermotif asmara, sebab pria bernama Arjuna Anggriawan Effendi, 25, yang juga terluka dalam insiden ini diduga adalah mantan pacar Azizah, 21, korban perempuan. Kanit Reskrim Polsek Tegal Sari Ibtu Handa Wicaksono mengatakan peristiwa terjadi antara pukul 17 WIB sampai pukul 17.30 menit WIB. Motifnya saat ini belum pasti, tapi diduga kuat motifnya adalah karena motif asmara, kata Handa. Kejadian bermula saat Anggriawan datang mendatangi tempat kerja milik Azizah. Mereka sempat ngobrol di dalam outlet. Lalu kemudian keduanya berpindah mengobrol di depan outlet My Bear. Di luar outlet itu, berdasarkan keterangan saksi, pelaku, Anggriawan, melakukan penusukan ke korban, Azizah, kata Handa. Menurut Handa, Azizah ditusuk sebanyak 2 kali. Yang pertama penusukan dilakukan tepat di perut bagian depan, lalu ditusuk lagi di bagian punggung bawah bagian belakang. Setelah itu pisau dilepaskan pelaku dan pelaku menusukkan pisau itu ke dirinya sendiri, kata Handa. Pelaku menusuk dirinya sebanyak 2 kali, yang pertama di dada, dan yang kedua di ulu hati. Kita masih belum tahu pelaku menusukkan pisau ke dada sebelah mana, tapi berdasarkan keterangan saksi ditusukkan di bagian dada dan ulu hati, ujar Handa.